Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarhu wa walah amma ba'd. Al-Mukarramin, para kiai, para habaib, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi kita sudah mendengarkan ceramah dari guru kita Habib Baghir bin Yahya. Ditambah lagi dengan Kiai Kondang, kalau saya kondangan, Kiai Syarif Patnaji. Kita doain, kemarin habis nikahan putranya saya hadir biar cepat dapat cucu. Kalau cucu saya udah 24 ya. Tadi ceramah tuh, saya bukan ceramah, mau pidato. Lain kan ya, pidato. Pidato saya 1 jam, saya persingkat 10 menit. Genap hadirin yang usianya mungkin sekarang ini sudah 80 atau lebih, pidato saya barangkali ngerti itu. Saya paling tua kali ini ya. Nomor 2 Haji Jajah sama Haji Abdul Roji ini. Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 memperdayakan kebersamaan. Ini kita melanjutkan Bung Karno ya. Pidato Bung Karno pada tahun 1962, siapa yang udah ada waktu itu? Di Istana Negara pada malam Nuzulul Quran. Ini kajian yang sangat penting. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bung Karno kan begitu ya. Ambil tangannya begini, tunjuk-tunjuk kayak saya. Kalau kebetulan yang perempuannya rada cakep, no dia. Saya pernah ditanya oleh sahabat saya, mau cetum. Bung Karno, iya kenapa sahabatku? Bung Karno percaya adanya Tuhan. Saya Muslim, saya sangat percaya adanya Tuhan. Seorang intelektual percaya adanya Tuhan harus dibuktikan. Apa buktinya Bung Karno? Sahabatku mau cetung, buktinya adanya Tuhan tidak akan bisa dibuktikan kepada seseorang yang tidak percaya adanya Tuhan, kata Bung Karno. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya akan membuktikan adanya Tuhan. Ketika kemerdekaan sudah diproklamirkan, kemudian ibu kota pindah ke Jogja. Tahun 1948 saya ditangkap oleh Belanda. Dari Jogja saya dibawa dengan pesawat bomber ke Medan. Di Medan saya dibawa ke Berastagi, berputar alah saya dibawa ke pantai Danau Toba di Prapat, dan saya dipenjarakan di sana. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Begitu pengaruh kan dia? Ketika itu saya habis sholat asar. Ada seseorang masuk ke kamar saya, dia namanya Karno. Istrinya Musia, berasal dari Pacitan. Dia merangkul kaki saya seerat-eratnya, nangis sejadi-jadinya.
Bapak, aduh Bapak. Kamu kenapa? Bapak, tidak bisa saya, mengerikan sekali. Sampaikan saja, ada apa? Bapak, tadi ada letnan Belanda masuk ke dapur. Dia tanya saya, sedang apa kau? Saya sedang goreng serundeng. Saudara-saudara, tahu serundeng? Bukan bukan begitu ya. Apalagi orang Jawa. Yalah. Ini kesenangan buka, no, Tuhan. Sudah, matikan tungku. Tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Bung Karno besok jam 7 ditembak mati. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya manusia seperti Anda. Mendengar berita gembira, saya gembira. Mendengar berita menakutkan, saya pun takut. Ditembak mati. Perjuangan masih panjang. Maghrib pun tiba, saya sholat maghrib. Isya pun tiba, saya sholat isya. Saya berusaha berzikir menenangkan jiwa. Ternyata tengah malam saya tidak bisa tidur. Ini kata Bung Karno. Saudara-saudara, saya bangkit, saya berwudu, saya sholat. Berarti masih Islam beneran tuh tahun 62. Saya memandang di sudut ada tas yang saya bawa dari Jogja. Saya terbayang ada benda yang sangat berharga. Tahu saudara-saudara? Sebuah Al-Quranul Karim. Saya buka tas. Saya ambil benda itu. Saya buka. Saya tidak cari halaman berapa. Saya tidak cari ayat apa. Ternyata inspirasi Al-Quran luar biasa. Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan kul iyasha Allah. Jangan kau mengatakan besok terjadi itu pasti kecuali ketika dikehendaki oleh Allah. Inspirasi saya, kenapa saya percaya sama musuh Belanda biadab. Saya percaya kepada Allah. Tenanglah saya, bisa tidur. Subuh saya bangun. Seusai salat subuh saya mengelilingi rumah tahanan di perapat di Danau Toba itu. Detik-detik jam 7 akan tiba. Tidak ada derap sepatu. Tidak ada suara. Semua sunyi senyap. Jam tubuh pun tiba. Jam 7 tiba. Ternyata tidak ada yang berita saya akan ditembak mati. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Jam 7, jam 8 sampai waktu zuhur saya sholat. Tiba maghrib saya sholat. Malam berganti siang. Siang berganti malam. Siang berganti malam. Dan seterusnya tahun 62. Bung Karno masih berdiri tegak di hadapan saudara-saudara. Karena yakin adanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. 62, ingat. Waktu terus berjalan. 63, 64, 65. Ingat saudara, terjadi Gestapo. Apa penyebabnya? Karena Bung Karno punya sahabat Mao Zedong, lahirlah Nasakom, nasionalis komunis agama. Jadi agama tidak akan bisa dilanjutkan dengan komunis, karena komunis tidak percaya ada Tuhan. Maka terjadilah Gestapo, saudara-saudara. Makanya saudara saya yang namanya Panji Gumilang bermasab kepada Bung Karno karena dia komunis. Ingat itu saudara-saudara. Jadi hati-hati dengan PKI. PKI. Tapi saya yakin pertolongan Allah. Intansurullah yansur. Pasukan yang terbesar dikirim ke kediaman Bapak, ke Jenderal Abdul Haris Nasution. Kapten Tendean sudah dilumpuhkan. Jalan sudah diblokir. Sekiranya rumah dijaga. Rumah sudah dimasuki dan siap tembak. Ternyata Pak Nas bisa lolos. Selamat. Intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ingat ketika hijrah Nabi, sekeliling rumah dijaga begitu ketat. Pemuda sudah siap senjata. Waja'alna min bainihim saddan. Ternyata akhirnya orang-orang kafir, pemuda kafir itu matanya tertutup ada dinding. Di belakang juga ada dinding.
wahum lah yubsirun. Surah Yasin ayat 9. Lihat. Ini pertolongan Allah. Alhamdulillah. Kita bayangkan kita hijrah. Ini kan sudah hijrah itu. Malam Nabi berangkat jalan terja sepi ke kediaman Abu Bakar Siddiq. Kemudian, ya Abu Bakar, bangunkan anakmu Asma. Siap, ya Rasul. Nah, ayahmu dengan saya akan bersembunyi di Jabal Surgwa Hiro. Nanti kamu pagi halau domba-domba ke sana, kamu tidak akan dicurigai. Tapi jangan lupa ya nak, bahwa nasi uduk kami semur jengkol. Wah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Jadi yang masih kalian push pas 10 menit. Pas, ya. Lebih ntar saya diprotes, gak dapat amplop ya. Jadi intinya saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan perjuangan bangsa Indonesia. Tahun 1945 kita masih nyaman di telinga mendengar umat Islam 95%. Kita naik ke angkot. Dulu angkot apa namanya dulu? Austin, oplet ya. Gak ada agama lain Islam. Subhanallah. Kampung sawah aja yang banyak Kristen cuma segitu. Sekarang ini udah modern. Ya Allah, kompleks sana kok. Masya Allah. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Subhanallah. Mari kita lanjutkan. Ini FSKG. Dan semoga terus kita aktif sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Apa perjuangan nenek moyang kita? Partai belum ada waktu itu. 347 jajah. Organisasi belum ada. NU 1928 enggak salah ya. Ini ya. Dulu belum ada. Hah? Tahun berapa? 26 ya, 26 lupa. Dua, kurang 2 tahun ya. Ya Allah, belum ada dulu. Apa senjata mereka yang kita bisa merdeka? Wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Inilah modal kita, modal Rahmadin Afif bangun Yaspi. Doain Yaspi biar berkembang terus. Amin ya Robbal. Dah segitu aja. Nanti kita sambung lagi. Ya, ya. Saya punya sejarah itu. Yang lain belum tahu itu tentang nuzul Quran tahun 62 di Istana Negara. Itu. Ya Allah. Ya. Amin ya Robbal. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Cell. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Cell. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.